Mana Nabi tahu barangkali ada satu benda yang Allah Ta'ala kasih dia. Dia buat yang benda yang kecil. Tuhan kasih kat dia. Sudah tentulah manusia ni, yang Islam ni dah jadi kekasih Tuhan. Sebab dia ada syahadah. Kita dah sebut kan? Orang Islam, walaupun dia teruk dan sejahat mana sekalipun, dia adalah kekasih Tuhan. Sebab apa? Dalam hati dia ada. Ada jahat. Ada jahat. Ada syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq. Wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. اللهم فقهنا فقها في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Cabut buang lah wayah kipah. Wayah kipah tu cabut buang lah wayah itu. Patah. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. Bab yang ke-9 pada menyatakan redha dengan qada Allah Ta'ala. Apa dia redha? Setuju. Jadi bab yang ke-9 pada menyatakan redha dengan qada Allah Ta'ala. Setuju, tak bangkang. Apa makna redha? Setuju, tak ada yang membangkang akan Allah. Tak ada hati nak belok dengan Tuhan, tak ada nak bangkang, tak ada nak beras hati dengan Tuhan. Itu maknanya redha. Itu makna redha. Jadi, apa sahaja nikmat yang mai dekat dia, yang datang dekat dia, walaupun nikmat tadi ni hakikat dia daripada Allah. Hakikat nikmat tu mai daripada Allah. Nah, dia tahu kata hakikat nikmat tu mai daripada Allah. Tapi secara zahir, nikmat tu mai daripada manusia. Seperti mana golongan tajrid. Orang yang ahli tajrid. Apa dia ahli tajrid? Orang-orang yang mendapat nikmat dunia ni tanpa ada usaha tiap. Kerana dia tak gaduh cari makan sama dengan kita. Kita kena keluar pergi buat kerja. Kena ada sijil. Kena ada kemahiran. Kena ada kebolehan. Orang tajrid tak gaduh. Ada sikit dia redha. Ada banyak dia redha. Sakit dia redha. Senang dia redha. Susah dia redha. Sihat dia redha. Redha belakang. Apa dia tajrid? Orang yang tidak berhajat kepada usaha dan ikhtiar. Itu ahli tajrid. Bukan kita, orang awam. Orang awam tak pergi kerja, bini buh menelang. Dia hingang sekampung. Itu orang awam. Sebab apa? Kita kena kerja. Kita kena berniaga. Kita kena buat bisnes. Kita kena motong getah. Kita kena buat benda. Itu jadi dispatch penuh atas jalan. Food Panda. Tu. Pasal apa tu? Usaha, ikhtiar. Pasal kita bukan maqam tajrid. Itu keadaan redha kita. Sanggup bersusah payah. Berhujan panas. Sakit demam. Kenapa? Kerana kita bukan tajrid. Kita redha. Orang yang redha dan hati dia langsung tidak ada. Dia redha dan hati dia langsung tidak ada
melihat dalam hati dia tu, tak ada melihat dalam hati dia terhadap Allah tu dengan perasaan yang tidak baik. Itu meredha. Ha tu. Jadi redha dengan apa? Redha dengan keputusan Allah. Yang mana kita mengaji ilmu tauhid dinamakan sebagai takluk iradat yang tanjidi qadim. Bila kita mengaji ilmu tauhid, takluk iradat yang tanjidi qadim, tu kerja buat Tuhan. La yus'alu amma yuf'alu wa hum yuf'alun wa hum yus'alun. Jangan duk tanya kerja Tuhan. Tapi ingat hang yang akan ditanya. Ada. Jadi orang yang ada maqam sabar, orang yang ada maqam zuhud, orang yang ada maqam redha ni, nah, dia tidak semudah seperti mana kita lihat bagaimana dia naik ke satu peringkat, ke satu peringkat. Tak semudah yang kita lihat. Sebab semuanya itu memerlukan kepada usaha dan ikhtiar dia. Bukan majzub. Bukan majzub. Allah Ta'ala rentap hati dia jadi ahlillah. Itu majzub. Tapi ini orang yang mujahadah. Orang yang daripada satu peringkat kepada satu peringkat sampai satu peringkat yang tertinggi, iaitulah radiyatan mardiyah. Awak dia boleh sampai kepada radiyah mardiyah terus ke? Tak. Mesti mula daripada bawah. Bersihkan hati dia, nafsu dia dengan taubat. Ha. Kemudian menjauhkan keinginan nafsu dia dengan dunia. Mendahulukan urusan Tuhan daripada urusan dunia. Tidak menghiraukan manusia, makhluk yang akan mengganggu dia daripada beramal dan beribadat pada Allah. Itu semua kena mujahadah. No, tak tanya Nawfal. Dia duduk di pondok tarekat lah. Tak ada mujahadah. Tak ada mujahadah, lekeh. Tak ada mujahadah. Jadi, nak sampai daripada satu makam kepada satu makam tu bukan satu perkara yang mudah. Apatah lagi martabat redha dengan qada Allah Ta'ala. Redha dengan iradat Allah yang Allah Ta'ala dah tetap pada azali. Bukan, orang panggil apa? Bukan perkara yang berlaku itu hasil daripada keinginan dan impian kita. Bukan. Semua daripada Allah Ta'ala. Itu yang kata redha. Ha, redha dengan qada Allah. Apa dia qada Allah? Qada Allah ni maknanya iradat Allah Ta'ala yang pada azali lagi. Nah, iradat yang iradat Allah Ta'ala yang pada azali lagi. Ataupun dalam istilah rukun iman kita panggil sebagai qada. Ha, ingat tu kan? Qada lah. Qada qadar tu takluk tiga ilmu lah. Ilmu tiga sifat, ilmu, iradat dan kudrat. Itu. Jadi, dia nak nyatakan kepada kita maksud dan jalan bagaimana mencapai redha dengan qada Allah Ta'ala. Ha, yang ni penyudah lah. Sebab apa? Dia pergi kepada bab yang ke-9. Nah, bab yang ke-9 pada menyatakan redha habis. Ada lagi tak? Tak ada. 10. Ingat akan mati ya. Semua ada 10 kan? Sifat Mahmudah. Sifat Mahmudah ada 10. Mahmudah ada 10. Ke 10 ingat mati. Oh, ingat mati ni kalau boleh duk ada di peringkat kita. Alhamdulillah. Pasal apa nak kena ingat mati? Sekejap lah. Assalamualaikum. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, tengah duk live. Ha. Markah dekat. Markah ni dekat Kajang. Hai, esok Jumaat tu ana ada kuliah, ada tazkirah esok. Kut tak dan tak eh. minggu depan kalau ada setting lain. InsyaAllah. Minggu depan pertama. Boleh tak no? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketahui olehmu bahawasanya redha dengan qada Allah
Hei salik. Ketahui olehmu hei salik. Orang yang berjalan menuju kepada Allah dengan amalan fardu dan sunat. Yang inginkan hati dia sentiasa berdamping dan bergantung dengan Tuhan. Bertakluk hati dia dengan Tuhan. Siapa dia hati yang sentiasa bertakluk dengan Tuhan ni? Orang yang ahlillah. Orang yang ahlillah. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Siapa dia mereka tu yang dihinakan dengan apa? Dengan neraka wail? Ya. Mereka yang tidak ada pergantungan hati dengan Tuhan. Sebab apa? Dia tak sembahyang. Bila hati dia tak ada pergantungan dengan Tuhan, dengan sebab dia tak sembahyang, maka Allah Ta'ala letakkan dia di neraka wail. Alhamdulillah. Tu. Jadi orang yang salik, orang yang melakukan amalan fardu dan sunat. Yang mana dia berjalan menuju kepada Allah, mencari redha Allah. Ketahui olehmu, bahwasanya redha dengan qada Allah. Setuju dengan qada Allah Ta'ala itu, apa dia makna dia? Suka hati akan segala yang dikehendaki Allah Ta'ala dan ketiadaan iktirat. Ini kita kata tadi. Senang saja bila sebut redha ni, apa dia redha? Setuju hati tak bangkang. Kalau bangkang tak redha tu. Kan? Dia tak? Semua keputusan sudah dibuat. Bangun seorang bangkang, dia tak setuju lah tu. Ha. Kalau dalam mesyuarat, dia pakai seorang majoriti. Ha. Kalau dengan Allah Ta'ala, dia bukan pakai majoriti, dia pakai seorang hati. Pakai hati kita kat belah mana? Ha. Nak kira hak semua setuju dengan tak setuju ke Tuhan ni, banyak yang tak setuju lah ke Tuhan. Berapa kerat yang setuju dengan Tuhan? Ha. Betul tak? Berapa kerat yang setuju dengan Tuhan? Allah kata suruh mengaji. Dia tak mengaji. Siapa? Mengaji tu tak setuju. Allah suruh mengaji. Dia tak setuju. Allah suruh sembahyang. Dia tak setuju. Allah suruh puasa. Dia tak setuju. Allah suruh buat baik dengan dua ibu bapa. Dia tak setuju. Allah suruh dia buat taat dengan buat baik dengan manusia. Dia tak setuju. Itu apa? Redha? Itu tak mana redha? Jadi apa makna redha? Setuju dengan Tuhan. Ha tu, mudah cakapnya lagu tu. Ha, setuju dengan Tuhan. Suka hati akan segala yang dikehendaki Allah. Yakni, yang ditentukan oleh Allah. Tu maksud dia. Balik pada tadilah qada. Yang dikehendaki Allah. Yakni, yang ditentukan oleh Allah sejak azali. Kerana apa? Setiap yang berlaku pada kita, bukan baru berlaku. Bukan baru berlaku dengan makna baru dirancang. Tetapi, baru berlaku dengan makna setelah lama dirancangkan oleh Allah Ta'ala. Ha, tu. Allah rancang. Tu dia kata, la yus'alu amma yuf'alu wahum yus'alun. Jangan duk soal kerja buat Tuhan. Hampa yang akan disoal. Dan ketiadaan iktirat. Tak ada kritik bangkangan. Ha. Pasal apa tak ada kritik bangkangan? Sebab hati dia hanya duk nampak kerja buat Allah Ta'ala. Duk nampak hati dia perbuatan Tuhan. Ha tu. Nampak asma Allah, nampak af'al Allah. Ha. Nampak perbuatan Tuhan. Payahlah wayak ni. Ha. Kalau orang buat nanya kita ke, kita nampak dia. Dendam 7 keturunan. Pasal apa? Pasal kita nampak perbuatan tu manusia. Kalau orang kata kita tak pernah ampunkan dia. Kalau orang buat nanya kita tak ampunkan dia. Kalau orang dusta kita bohong kita tak ampunkan dia. Sebab apa? Sebab kita nampak dia yang berbuat. Masalah dia dosa dengan Tuhan tu cerita lain. Tapi di pihak kita bagaimana hati kita dengan Tuhan. Tu maksud dia. Ha. Itu payah tu. Duduk dalam kitab menentang apa pun boleh. Betul tak, cikgu? Duduk dalam kitab, menentang apa boleh? Baca ihya, bagi ihya, kita baca ihya boleh. Tapi boleh baca.
Siapa yang tak penawar ni, baca boleh baca. Nak jaga sallu ala nabi. Nak kawal hati sallu ala nabi. Nak jaga mata, masya-Allah, nak jaga telinga, masya-Allah. Nak jaga kaki tangan, nak jaga hati dan perasaan. Sifat mata rumah, makan pun telang kabut. Makan pun syubhat penuh dalam perut. Lagu mana nak melahirkan soal apa nama sebuah hati yang murni, makanan pun tak dijaga. Katanya Muzanif rahimahullah, tak ada ketiadaan iktirat. Hati dia duk melihatkan segala perbuatan Allah Ta'ala. Ha, apa saja yang Allah Ta'ala ciptakan tak sunyi daripada faedah. Ha, tak sunyi daripada kebaikan. Tak sunyi juga daripada hikmah yang Tuhan ciptakan. Dan Tuhan jadikan benda tu. Dia jadi apa-apa saja yang Allah Ta'ala cipta, dia ada dua. Yang pertama baik, yang kedua buruk. Ha. Hak baik tu Allah Ta'ala cipta, hak buruk tu pun Allah Ta'ala cipta. Ha. Hak kebaikan itu adalah rahmah, hak keburukan itu adalah hikmah. Apa saja yang Tuhan cipta, mesti ada baik buruk dia. Tak payah kata lain, dong biar. Dong ketum. Baik tu, bagus tu. Untuk apa? Macam mana? Ha. Darah tinggi. Tapi mudarat tak? Mudarat. Mudarat tak mana? Jika dia salah guna. No. Siapa babi? Baiklah babi. Siapa orang ni kata babi tak baik? Kalau orang ni, kalau dia kata babi tak baik, berarti dia mentidakbaikkan Allah Ta'ala. Kenapa? Babi itu adalah asna, apa nama, san'ullah. Perbuatan Allah. Ha, jadi af'al Allah. Jadi perbuatan Allah, makhluk Allah. Habis? Dia baiklah dia makhluk Tuhan. Apa salah? Ha? Apa? Kita dengan babi kita mulia lah. Mulia kita ni pasal kita manusia. Pasal Allah memuliakan kita. Tapi kalau lebih teruk daripada babi, sampai tak peduli hai Tuhan, hai lah haram. Apa nak cerita? Kan? Tak peduli hal yang haram, semayang bang, nah, benda-benda fardhu ain, tak peduli, habis. Sebab tu, dalam Sirajul Talibin dia kata, siapa melihat anjing itu dengan pandangan hina, sesungguhnya padanya itu adalah bertingkat-tingkatnya takabur. Siapa yang melihat anjing dengan pandangan hina, maknanya dia lebih rasa dia mulia lebih daripada anjing. Maka sungguhlah padanya itu bertingkat-tingkat daripada sifat takabur. Ha, sifat takabur. Jaga sifat takabur ni. Sebab tu kita ni, apa nama, Allah Ta'ala syariatkan kita saling, panggil apa? Saling melontarkan senyuman. Saling memberi salam. Ha tu. Ni jangan muka duk ketat. Muka ketat semacam lah. Tak boleh tu. Ha. Salam pun tak pernah bagi. Tak boleh. Dia. Pasal apa? Pasal syarak ajak kita ni supaya kita ni sentiasa bersifat seperti mana air. Apa dia? Tawaduk. Rajin senyum ke orang. Ha. Rajin bagi salam ke orang. Ha, suka memaafkan orang. Oh tu. Suka memaafkan orang ni sifat tawaduk. Tapi kalau keras hati tak mau nak maafkan orang ni jadi apa? Jadi dia kabur. Hati tu keras. Ha. Kalau suka memaafkan orang ni maknanya orang tu ada sifat tawaduk. Suka mengampunkan kesalahan orang lain ke atas diri dia. Kalau suka bagi salam ke orang berarti dia tu ada sifat tawaduk. Merendah diri. Kalaulah dia tu ada sifat suka senyum, maknanya dia suka tawaduk. Dia suka tegur orang. Hang kenal ke, hang tak kenal ke, dia tegur. Itu maknanya dia orang yang tawaduk. Orang yang tawaduk. Dia tak kira kompok dia saja dah. Sebab tu kita ni, dia bukan nilai ilmu lah. Dia nilai perangai lah ni. Innama bu'istu li'utam mimma makarimal akhlak. Ilmu banyak kalau sombong tak jadi. Ilmu banyak kalau ada sifat takabur, tak jadi. Ilmu banyak kalau ada kedekut, tak jadi. Ilmu banyak kalau ada sombong, tak jadi.
Ilmu banyak, kalau ada perangai, tak jadi. Tak jadi. Sebab apa? Ilmu, dia mendidik manusia supaya sifat dan sikapnya seperti mana air. Turun ke bawah. Bukan naik ke atas. Naik ke atas, bukan sifat ilmu. Sifat ilmu, turun ke bawah. Ha. Mana ilmu? Faham tak ilmu sifat dia turun? Faham tak? Ilmu sifatnya turun, betul tak? Faham? Daripada Allah, turun mai kepada Jibril. Awak bukan Allah di atas. Maknanya, Jibril bawa turun ilmu tu kepada baginda Rasul. Kemudian Rasulullah turun kepada para sahabat. Sahabat turun kepada tabi'in. Tabi'in turun kepada tabi'in tabi'in. Turun kepada salafus salih. Turun kepada khalaf. Turun kepada mutaakhirin. Itu sifat ilmu sifatnya turun. Adakah ilmu sifatnya menaik? Yang menaik bukan ilmu. Atau ilmu sifatnya turun. Api sifatnya naik. Ah, gitu. Boleh? No. Sifat ilmu, sifat ayak. Ayak sifat dia turun. Turun, 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 lepas, turun. Tak mana saja tempat Allah dia turun. Kita nak cari tempat kedudukan yang tinggi. Kita lah kan. Kita passion kita, kita nak cari tempat yang tinggi. Hak Allah bagi cerita lain. Tapi kita perusahaan nak pergi jadi tinggi. Ha, itu tak mahu tu. Ha. Kecuali Allah Ta'ala rezekikan. Itu lain. Ha. Kata Musanna rahimahullah. Apa dia i'tirad? Menyangkal. Apa dia menyangkal? Membangkang. Ha tu. Ha. Awaklah Allah Ta'ala bagi aku sikit kepala hari ni. Ha. Dia tak puas hati kan sikit kepala dah. Tambah sakit kepala maki Tuhan dah. Sakit kepala, maki Tuhan dah. Yang orang lain duduk terlentang. Tak boleh nak bangkit. Tak boleh nak bangun. Lumpuhlah. Sarahlah. Gitu gini. Ha. Dia sakit kepala sikit pun. Saya dengar, biasa dengar banyak. Tapi tak tahulah peliklah kerja Allah Ta'ala ni. Kadang-kadang kita nak hitung dengan ilmu tak kena. Dia jadi tak tahu reda. Pandang baik kan Tuhan. Dia maki lah dia sakit kepala ni, dia maki. Maki Tuhan tu. Orang Islam. Maki. Apa dia kata memang tak habis-habis kerja sakit kepala. Macam macam dia kata. Hujan turun pun dia maki. Maki. Sungguh ni bukan cerita burung ni. Lepas tu mati hari Jumaat tu. Ha ni yang kita pelik. Mai tak mati hari Jumaat. Oh, pelik. Dia tak apa, hari apa mati pun ada kebaikan dia. Ada kebaikan khusus dia. Tapi yang secara masyhur, ulama riwayat, mati hari Jumaat bebas daripada siksa kubur. Kalau bebas daripada siksa kubur, tak kira lah hadis da'ih, kata da'ih ke riwayat tu tak mana pun. Tapi ulama kita ahli sunnah mengiktirafkan riwayat tersebut. Oh, dalam duduk maki Tuhan tu mati hari Jumaat. Masuk kubur pula sebelum Jumaat lagi. Penin kita. Mana-mana. Ni kata kerja buat Tuhan. Mana pergi tahu barangkali ada satu benda yang Allah Ta'ala kasih dia. Dia buat yang benda yang kecil. Tuhan kasih kat dia. Sudah tentulah manusia ni, yang Islam ni dah jadi kekasih Tuhan. Sebab dia ada syahadah. Kita dah sebut kan. Orang Islam, walaupun dia teruk dan sejahat mana sekalipun, dia adalah kekasih Tuhan. Sebab apa? Dalam hati dia ada. Ada jahat. Ada jahat. Ada syahadah. Apatah lagi kalau orang tu orang yang tua. Sedang beruban. Allahu Akbar. Tuhan kasih ke dia. Dalam hadis Nabi sebut, Allah kasih kepada orang yang beruban. Allah malu untuk mengazab dan menyiksa akan orang yang beruban. Dia bukan uban tua, orang sakit. Rumah saya pun ada lah ni uban ni. Nak pergi mana kita semua nak pergi tu? Kullu atin qarib. Tiap-tiap yang mendatang itu hampir. Nak buat macam mana? Ha. Umat bukannya kuih banyak, kuih sikit. Apa dia? I'tirad, yakni menyangkal. Apa dia menyangkal? Nombor satu, membangkang. Tu. Dia menyangkal dan membangkang serta i'tirad akan segala yang diperlakukan Allah Ta'ala atas hamba-Nya. Ah tu. Dia duk kritik kerja buat Tuhan. Dan bukan makna redha dengan qada itu. Apa dia?
Dia nak cerita apa ni? Bukanlah makna redha dengan qada itu bahawa tiada berasa sakit pada ketika kena bala, bukan maksud tu. Ha. Bukan makna waktu apa namanya? Waktu Allah Taala bagi sakit, dia tak berasa sakit, bukan maksud tu. Ha. Dan bukan makna redha dengan qada itu meninggalkan mendoa, bukan. Ha. Ini majoriti nah, ulama-ulama tasawuf tidak meninggalkan doa. Ha. Tapi walaupun begitu, ada sebahagian daripada ulama tasawuf disebut lagi tak Minhajul Abidin. Yang mereka itu bukan meninggal tetapi malu. Ha. Malu dengan Tuhan untuk meminta. Kenapa? Mereka sudah meyakini bahawa mereka adalah ketetapan daripada ketetapan-ketetapan Allah. Ternyata sudah ada keputusan Allah pada azali untuk mereka. Habis itu mereka tinggal doa ke tak? Mereka akan tinggal, mereka malu nak doa. Ha. Malu nak doa ke Tuhan, aku nak doa apa lagi kata. Aku malu duk doa, tak hidup minta, duk merayu pula. Tuhan tak bagi pasal kecewa pula. Ha, sebab tu orang yang kecewa daripada meminta kepada Tuhan, orang itu seperti mana orang yang sudah putus asa daripada mendapat rahmat Tuhan. Apa orang buat dosa? Orang buat dosa, dia putus asa daripada taubat. Maknanya dia putus asa daripada rahmat Tuhan. Dan bukan makna redha dengan qada itu bahawa tiada berasa sakit pada ketika bala. Bukan macam tu. Dan bukan makna redha dengan qada itu meninggalkan mendoa. Bukan. Dan berubat. Bukan. Kena berubatlah. Dan bukan maknanya, makna mana? Makna redha itu membiarkan mudarat datang kepada diri. Bukan makna redha tu. Orang nak katak aku, kataklah. Orang nak buat apa kat tu, buatlah aku redha. Bukan lagu tu. Kan? Tapi kadang-kadang dia ajak nafsu tu. Dia ajak nafsu yang keras itu dengan suatu perkara yang lembut. Kadang-kadang nafsu yang keras dia tak boleh diajar dengan kekerasan. Memang maklum dia macam tu. Nafsu manusia yang keras dia tak mungkin diajar dengan kekerasan. Nafsu manusia yang keras mesti diajar dengan kelembutan. Sebab tu dalam sesengah tarekat, apabila dia masuk dalam permulaan zikir, zikirnya lembut, bukan keras. Ya. Zikirnya berirama, bukan keras. La ilaha illallah. Tu keras tu. La ilaha illallah. Tapi ada irama dia. Ada irama yang memecahkan kekerasan nafsu. Itu setengah daripada tarekat lah. Sebahagiannya zikir yang keras kerana memecahkan nafsu yang keras. Bahagiannya macam tu. Ha, tu. Tapi tak tahulah, secara peribadi saya, maknanya hati yang keras mesti dilembutkan dengan sesuatu yang lembut. Apa dia? Zikir yang lembut. Zikir lembut dia akan dapat memecahkan nafsu. Ikut situasi lah. Ha, zikir lembut. So far anak kita anak kita dia buat salah, kita hantam dia sekali, kita zarkah dia sekali. Bukan dengan zarkah tu dia boleh tu'at kita. Bukan dia boleh turut kita. Dia jadi tiga kali ganda lagi. Sebab apa? Suatu yang keras tak mungkin dipecahkan dengan yang keras. Mesti dengan yang lembut. Tak mungkin tu mana, bukan tak boleh jadi. Susah nak berlaku. Dia mesti kena cara-cara yang lembut. Sebab tu para habaib, wali-wali Allah, tidak pernah berkeras. Ha, tak pernah berkeras. Kalau dia berkeras sekalipun, ada hikmah rahsia dia. Tak apalah kalau dia berkeras, dia tu wali. Kita berkeras, kita kawali. Dia cakap sepatah, dia menusuk kalbu kalau dia cakap keras sekalipun. Tapi nadir, jarang-jarang berlaku. Macam Tok Uji Cik dulu pun dia bukan keras. Dia bukan cakap keras, biasalah cakap orang Kedah. Dia bukannya keras, tak? Dia cakap biasalah. Dia cakap orang Kedah. Dia bukan keras. Baik Tok Uji dulu, baik. Tahu lah, saya walaupun tak ngaji, tapi duduk lama ya. Dan bukan makna redha dengan qada itu meninggalkan mendoa. Dan meninggalkan berubat. Dan bukan maknanya membiarkan mudarat datang kepada dia. Ha.
Mana boleh dibiarkan mudarat itu datang kepada dia? Kerana wajib dipeliharakan diri dia daripada mudarat. Itu termasuk dalam kuliah sitah. Kan? Tak boleh biar orang nak buat apa kita, tak boleh lebih-lebih kurang, tak boleh. Apatah lagi anak isteri kita pun tak lagi, tak boleh. Ha. Jadi bukan makna membiarkan mudarat datang kepada diri engkau. Serta kuasa engkau menolaknya, engkau mampu untuk tolakkan mudarat tersebut. Bahkan menyuruh Allah Ta'ala akan dikau dengan mendoa. Apa dalil dia? Allah kata, udu'uni astajib lakum. Allah Ta'ala Allah perintah kita supaya kita doa. Maka setengah daripada perhimpunan redha. Ha, apa dia perhimpunan? Jumlah. Termasuk dalam jumlah redha. Ha. Termasuklah, mana perhimpunan ni, mana termasuk pada hukum redha juga. Termasuk dalam situasi redha juga, apa dia? Bahawa menuntut sampai engkau kepada yang dikasihnya dengan mengerjakan segala sebabnya. Ha, itu dia. Maknanya kena ada usaha. Semayang wajib. Cari duit beli minyak motor nak pergi masjid, wajib. Wasilah nama dia. Kalau semayang itu perkara yang dikasihi, berarti tiap-tiap yang menjadi wasilah juga mesti dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ha. Bersusah payah kita untuk menghasilkan tuntutan Tuhan. Sebagai wasilah itu bermacam-macam wasilah untuk menghasilkan tuntutan Tuhan. Segala wasilah itu diambil kira oleh Tuhan. Bukan waktu kita semayang saja. Jadi faham, kita semayang saja boleh dapat pahala semayang. Tak. Hak pahala semayang tu tetaplah pahala semayang ni. Ni nak menyempurnakan. Contoh orang, seorang suami. Dia macam mana dia nak pergi menuntut ilmu kalau dia tidak siapkan keperluan sepenuhnya kepada ahli keluarga dia. Maka bila dia menyiapkan sepenuh keperluan kepada ahli keluarga dia, memudahkan dia malam dia menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu, adakah Allah Ta'ala kira menuntut ilmu saja? Tak. Allah kira semua. Allah kira semua. Dia berlapis-lapis. Ha, tak boleh nak orang kata apa, bukan maknanya tu, bukan benda tu tak diambil kira oleh Allah Ta'ala. Yang menuntut sampai engkau kepada yang dikasihnya dengan mengerjakan segala sebabnya. Ha. Siapa kita nak bersedekah? Sedekah tu ibadat. Mesti kena cari duit. Kalau tak ada duit yang lebih, macam mana nak sedekah? Kalau tak ada duit yang lebih, macam mana nak berwakaf? Kan? Kita nak bagi makan anak yatim, fakir, miskin. Kalau nak bagi makan pun, nak bagi makan anak cucu kita pun tak cukup. Ahli keluarga kita pun tak cukup. Macam mana nak bagi lebih ke orang? Kita bukan Sina Abu Bakar, bukan Sina Osman, bukan Sina Ali. Kan? Sina Ali tak apa. Sina Ali tak apa. Iman dia kuat. Keyakinan dia kuat. Ha. Kita ada ngam-ngam RM110. Tiba-tiba tabung lalu. Nak bagi RM10 kan nak bagi RM100. Ada satu. Dalam duk berlambak lagi duit pun lalu tabung hak RM100 ke RM10? Tobat bagi hak RM10. Tapi berbeza dan orang panggil apa? Dan luar biasa dengan orang yang mampu untuk bagi RM110. Apa ada apa-apa? Oi, payau. Ha. Ustaz pun belum tentu boleh buat. Ustaz minta duit orang, ya. Duit dia simpan. Kan? Ustaz dia kerja minta duit orang, ya. Duit dia simpan. Oh, letih ke tu. Janganlah duit dia disimpan, duit orang ni minta atau ha, okay. Kena tolong lah. Tak lah, bukan tuju kat siapa, bukan tuju kat siapa. Cuma nak habaknya lagu tu. Jangan lagu tu. Kata Musanif Rahimahullah. Bahkan meninggalkan segala sebab itu menyalahi akan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Bahkan meninggalkan segala sebab seperti mana berdoa, berubat dan sebagainya tu menyalahi akan yang diredai oleh Allah. Tu kena tulis gitu. Meninggalkan segala sebab-sebab tu apa dah? Berusaha kah? Ataupun berdoa kah? Berubat kah? Sedekah kah? Apa saja tu semua tu kau tu diredai oleh Allah. Tinggal benda tu, tinggal benda asbab, maka tidak hasillah musabab. Tak hasil musabab. Tak sampai kepada maksud, tak sampai kepada yang dituntut. Kemudian katanya Musannif Rahimahullah, maka tiada
tiada daripada redha dengan qada Allah Ta'ala bagi mereka yang dahaga. Dahaga tu dahaga. Maka tiada daripada redha. Tiada daripada redha. Yang ni tak termasuk dalam bab redha ni lah. Tiada daripada redha. Yang ni tak termasuk dalam bab redha ni. Tak termasuk dalam hukum orang yang redha pada qada Allah Ta'ala ni. Bagi mereka yang dahaga. Yang dahaga bahawa tiada menghulurkan ia akan tangannya kepada air di air, air dingin, air sejuk. Dia lepak air tak sanggah. Tangan tak suar. Buat apa? Nampak tak? Tu. Syariat kita ajak kita supaya jangan tinggal usaha ketiak. Lah ni manusia tinggal. Tinggal apa? Tinggal hakikat. Tapi pulut usaha ketiak. Dia tinggal terus berpegang dengan syariat. Dia terus berpegang kepada usaha ketiak. Tapi hakikat dia tinggal. Sebab tu dia pulun dengan dunia. Dia tinggal akhirat. Sampai mengaji pun tak dah. Lihat tu. Jadi macam mana dia boleh dapatkan air yang dapat menghilangkan dahaganya kalau tidak dia mencapaikan dengan tangannya. Dan tiada ada pada redha dengan qada itu keluar daripada perintah syarak. Dan tiada ada pada redha dengan qada itu. Tak ada pada redha dengan qada Allah Ta'ala itu keluar daripada perintah syarak. Jadi maknanya dia tak keluar daripada perintah syarak. Apa dia perintah Allah? Perintah Allah. Allah perintah supaya kita berdoa. Allah perintah kita supaya berubat. Allah perintah kita supaya berikhtiar, kerja buat. Itu yang Tuhan perintah. Jadi kalau redha, redha, redha Allah Ta'ala tu bukan nanti keluar pada syariat. Tu nampak? Dah kata redha dengan Allah, awak tak kena ikut syariat. Siapa ajak mu? Maknanya bukti orang yang redha dengan Tuhan ialah orang yang tidak meninggalkan syariat. Mana syariat dia? Nak makan nasi, cari duit lah. Nak makan nasi, cari duit. Nak berubat, cari duit. Semua. Apa lagi? Nak semayang, kena cari baju, kena cari. Itu semua. Semua belaka-belaka. Tapi bagaimana pula orang yang dia cari benda tu hanya semata-mata untuk dunia. Dia jadi hamba duit. Kita bukan hamba duit. Kita cari duit. Tapi kita bukan hamba duit. Kita jadi hamba Tuhan. Berbeza pula dengan orang yang cari duit. Tapi dia jadi hamba duit. Bukan jadi hamba Tuhan. Bahkan maknanya seperti yang telah lalulah. Macam dulu ya. Ketiadaan menyangkal. Maknanya dia tak membantah. Tak mengkritik atas perbuatan Allah Ta'ala. Pada zahir dan pada hati. Hati pun dia tak kritik, zahir pun dia tak kata. Tengok zahir macam mana. Ini banyak berlaku di kita. Kita sakit hati kat anak, apa dia yang jadi mangsa? Pintu bilik rumah kita pecah habis. Kadang-kadang kita belajar test kan. Wrestling apa. Kadang-kadang tersepak batu. Tersepak batu. Sapu, batu dia patah balik, dia sepak. Dah lah tersepak batu. Berdarah kaki. Dia punya sakit hati kat batu tu, dia pergi batal balik, sepak pula. Itu tunjukkan apa tu? Redha kalau gitu. Orang yang tersadung di kepala, tersadung kepalanya di kayu. Jalan-jalan, pum! Takut. Allahu Akbar. Dia balik tengok kayu tu lah. Dia kena-kena, pum! Aduh. Tak ada itu berada lah tu. Saya dia boleh tengok kayu. Kalau dia boleh saja tak apa. Balih meralih maki pula. Siapa tak ni. Haram tu. Dia boleh maki kayu. Yang syok kali dia berdendam dengan kayu. Ini yang teruk. Dia beralih tu dia tengok dengan pandangan dendam. Apa dia nak buat kat kayu tu? tu. Tersepak kayu. Boleh sepak lagi kayu. Kayu tu kan ada apa pun. Salah sendiri. Tapi nak abang kata orang jenis ni. Orang yang ada perangai jenis ni. Takkan boleh hilang penyakit dia. Melainkan dia kena cari ubat untuk melembutkan hati dia. Tengok. Ubat untuk melembutkan hati dia. Apa dia? Zikrullah.
serta bersungguh-sungguh pada menuntut sampai kepada segala yang kasih akan dia oleh Allah Ta'ala. Maknanya, dia berusahalah sebaik mungkin untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan yang disuruh dan menjauhkan yang dilarang. Ha, tu nampak? Ni poin dia. Poin nak jadi salik yang ni. Dengan mengerjakan yang disuruh dan mengerjakan yang disuruh dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian katanya Musanir Rahimahullah, dan ketahui olehmu bahawasanya redha dengan qada Allah Ta'ala itu kelakuan yang dipuji. Ha, ni sebelum bulan 3 ni habis eh. Bulan 4 kita masuk baca apa nama Taurat ni. Baca kitab Taurat. Wallahualam. Apa dia ni? Ha. Dan saya kata apa, macam nak keluar mengaji sediakan apa? Kakak untuk anak bini tu maksudnya oh. Macam mana? Ha? Maksud dia anak. Ha, takkan Nabi mengaji tinggal anak bini lah, Pak? Ha. Ha, sediakan keperluan. Sediakan keperluan. Ha. Takkan tinggal dalam telefon ni lah, Pak. Tak boleh lah. Tak ada tanggungjawab gitu. Bini berapa? Kecuali lah bini tu kata dia tak apa, dia kaya, Abang. Mampilah mengaji. Okey ya? Tak apa lah kan? Masalahnya, bini yang kita pun sama naik ya. Bini yang kita pun sama naik. Bini yang kita sama naik. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Kenapa kaya kaedah tu? Maka orang lelaki lah kena pulun. Ha, orang lelaki boleh lebih. Allah Ta'ala bagi kekuatan kat dia. Ha. Tapi kalau jenis bangsa lima perut ni, payah juga lah. Ha. Bangsa lima perut ni payah cerita. Cakap guna tak kerti ya. Wallahu a'lam. Berilah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالعلم واكرمنا بالتقوى جملنا بالعافيه اللهم فقهنا في خنب الدين وعلمنا التاويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.